Hi everyone, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Noe di Birmingham. Sekarang di Inggris ini sudah memasuki Desember. Dan biasanya kalau Desember itu tradisi Inggris sudah memasuki Desember itu karena menjelang Christmas Day, jadi sudah mulai menghiasi rumah-rumah dengan aksesoris Christmas Day. Seperti yang di belakang saya ini, ada pohon Natal dan beberapa di ruangan dipasang lampu, dan ada juga hal lainnya seperti mempersiapkan kado-kado buat anak-anak dan saudara-saudara begitu ya. Kemudian tidak lupa lagi, karena tradisi di sini di Inggris ya, menjelang Christmas, apalagi Christmas Day itu, selain membagi-bagikan hadiah dan juga makan-makan, mengundang teman, mengundang saudara gitu untuk makan-makan, otomatis makanan ya yang harus kita mulai dipersiapkan dari dini-dini. Nah, hari ini, vlog kali ini, saya ingin berbagi dengan informasi dengan kalian British traditional atau tradisi di Inggris apa aja kalau menjelang Christmas Day. Untuk poin di sini adalah saya akan bagikan mengenai makanan. Jadi makanan ini hanya ditemukan ketika menjelang Christmas. Jadi ya, vlog kali ini saya akan share dengan kalian mengenai makanan apa saja yang bisa kalian temukan di Inggris ketika menjelang Christmas ya. Sebelum lanjut, saya mengucapkan terima kasih kembali kepada semua subscriber yang sudah subscribe channel ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi saya yang pertama ini dia. Makanan pertama yang kita hanya bisa temukan di Christmas, di musim-musim Christmas adalah Christmas pudding. Jadi ini puding Christmas yang ada hanya ketika Christmas Day aja gitu. Christmas atau menjelang Christmas. Jadi ini tuh puding, ini bisa kalian makan. Jadi ini puding, nanti di steam aja. Ini belum saya buka karena nanti buat Christmas Day. Ini puding dimakan, nanti tinggal di steam aja. Kemudian nanti kalian bisa dimix dengan ice cream atau dengan custard gitu. Dimakannya biasanya kalau kita makan ini ya setelah makan utama ya. Terus yang kedua adalah, ini menu makanan utama yang tidak kita dapatkan sehari-hari gitu, hanya ada di Christmas. Bisa sih sebagian orang mungkin masak juga di lain ya, tapi kalau untuk yang besar itu turkey, untuk yang besar itu di Christmas Day. Jadi ini dia turkey. Turkey ini jenis seperti ayam, tapi bukan ayam, kalian tahu lah turkey ya. Jadi ini makanan yang memang spesial di Christmas Day. Itu masaknya juga spesial. Ada yang cuman masaknya nggak diapa-apain, cuman taruh di oven. Ada juga yang berbagai posnya ya, berbagai bumbu disatuin. Nanti mungkin di Christmas Day-nya ya, saya akan share dengan kalian semua gimana sih cara membuat turkey yang enak, empuk, dan sangat lezat. Nah, itu makanan yang kedua yang bisa kalian ketemukan di Inggris ketika menjelang Christmas. Yang ketiga ada mince pie. Ini mince pie sudah dijual menjelang mau masuk ke Desember aja udah dijual sih sebetulnya. Kita udah makan nih, udah makan dua. Jadi ini pie, loh, kayak gini, mince pie. Ini dimakan juga dengan custard atau ke ice cream, apapun yang kalian, atau cream bisa kalian makan. Kalau kalian suka dingin, kita langsung dimakan saja. Atau kalian suka yang panas, itu bisa dimasukin ke microwave selama 30 detik lah ya, gitu. Ada juga Christmas cake. Nah, kalau Christmas cake, karena kita itu dimakan pas Christmas Day, jadi kita belum beli. Nantilah di minggu menjelang, mendekati ke Christmas Day baru kita beli. Nah, yang kelimanya sprouts, guys. Sprouts ini apa ya, sejenis vegetable. Kalau kita sebetulnya hari-hari biasa juga ada, tapi ini karena ini di produce-nya kan di musim dingin kan, jadi menjelang musim dingin itu autumn-nya juga udah ada. Cuman kalau bagi saya pribadi, ini tuh makanan yang memang enaknya dimakan setelah menjelang Christmas gitu. Jadi si sprout ini dimakan, disatuin dengan si turkey itu enak banget.
Dan saya tuh kayaknya apa ya, kalau masak ini tuh menjelang-menjelang Desember lah, menjelang-menjelang mendekati ke Christmas sampai Christmas Day gitu. Ini tuh ada khas banget, kalau bagi saya pribadi ini khas banget. Tuh apalagi ya, ada beberapa yang kayak permen-permen yang biasanya coklat-coklat yang berdatangan ya ketika menjelang ke Christmas gitu. Coklat permen yang seperti itu yang spesial banget buat Christmas begitu. Mungkin itu aja ya teman-teman, makanan apa aja. Sebetulnya banyak kalau mau dicari, cuman itu tadi saya alternatif yang memang bagi saya pribadi itu saya hanya bisa menemukan di masa-masa apa ya, menjelang Christmas atau memasuki bulan Desember begitu. Itu teman-teman, semoga tadi memberikan informasi dan tradisi-tradisi, banyak sekali tradisi di Inggris ini saat menjelang Christmas Day begitu. Di semuanya yang merayakan Natal, selamat Natal, walaupun belum Natal ya, tapi selamat mempersiapkan menjelang Natal. Bagi yang bukan umat Kristiani, kita saling bertoleransi dan saling berbagi kasih, itu aja ya. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan di like videonya, tentu saja di komen di kolom di bawah, di share jangan lupa ke teman-teman, dan yang belum subscribe mohon dong di subscribe channelnya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Nanti saya akan informasikan tradisi-tradisi di Inggris menjelang Christmas lainnya. Terima kasih, bye.